sejak join ML ni kan, macam kita cakap pasal rabun lah, pasal mata lah, benda semua kan, kadang-kadang macam ramailah juga budak-budak sekolah yang PM tau dekat Instagram, dia tanyalah, tak apa ke kalau saya rabun tapi tak bagi tahu parents, ataupun saya ni rabun, saya bagi tahu mak ayah tak percaya, dan saya mula beli cermin mata bila saya dah masuk universiti, beli dengan kawan-kawan sebab dia kata masa dia bagi tahu mak ayah dia tak percaya macam tu. Dan kita tak nafikan juga sebenarnya ada juga ibu bapa yang bagus, dia nampak anak dia macam terlanggar barang ke apa, terus dia bawa jumpa optometrist untuk settlekan sebab dia rasa anak dia macam tak nampak. Dia terbahagi dua macam ni lah. Terbahagi dua ni maksudnya satu yang rasa anak dia orang tu menipu ataupun kurang percaya anak dia orang, dan yang kedua yang concern. Yang concern ni tak apa, bagus, saya tabik spring tong-tong dengan anda. Tapi ni ada sekelompok yang tak percaya dan masih menganggap pakai cermin mata akan membuatkan rabun bertambah naik. Okey, wahai ibu bapa, tolonglah jangan membutakan anak sendiri. Inilah yang saya nak cakap, membutakan anak sendiri. Anak-anak anda bila diorang mengadu yang diorang dah tak nampak dekat dalam kelas, ianya tak semudah pindahkan anak daripada seat belakang dekat kelas tu hingga ke seat depan. Bukan setakat tu, kita perlukan correction. Correction is cermin mata untuk bantu anak anda melihat jauh dan dekat dengan jelas, dengan optimum, mudah untuk diorang belajar, tak sakit untuk mata diorang, tak adalah force ataupun paksa mata diorang untuk bekerja di luar kemampuan diorang. Kadang-kadang ada ibu bapa yang rasa sebenarnya tak payahlah pakai cermin mata sebab bila pakai cermin mata nanti power naik. Sebenarnya tanggapan itu adalah mitos dan ianya salah. Sebenarnya bila individu tersebut tak pakai cermin mata, lebih cepat power dia untuk naik. Kena tahu benda tu. Dan kita kena fahamlah sebab kalau anak-anak ni mengadu, tak semestinya diorang menipu. Dan tak semua anak-anak yang mengadu tu mengada-ngada. Bila diorang dah mengadu, bukannya susah pun, bawa je pergi ke kedai cermin mata ataupun berjumpa optometris. Kadang-kadang mesin dekat luar yang untuk scan sama ada ada rabun atau tak tu tak perlukan apa-apa pembayaran pun. Dan kalau nak kena pasti sama ada diorang betul-betul ada rabun ke tak, kalau tak nak guna mesin nak check betul-betul, pergi dalam, perlu bayar RM20 ataupun RM30 sahaja untuk tahu status mata dia betul-betul rabun ataupun tidak. Cuba sekali percayakan anak dan bawa anak pergi kedai cermin mata. Sebab kadang-kadang bila kita duduk kan, duduk di pusat optometri, duduk, tiba-tiba ada orang datang, kita check lah, kita check, wah, power dia dah 700, power dia dah 800. Dia tanya, kenapa puan tak bawa anak puan datang awal? Oh tak ada, sebab saya ingatkan dia bermain, nak ikut-ikut kawan dia pakai cermata. Ya Allah, kesian bila tahu sebab anak power dah macam tu dibiarkan, boleh jadi mata malas. Mata malas ni berlaku bila anak tu dah rabun lama tapi tak diberikan correction, tak diberikan cermin mata. Mata dia sampai satu tahap, mata dan otak dia dah terbiasa dengan kabur yang dia nampak, menyebabkan bila kita bagi cermin mata untuk dia nampak terang, dia orang dah tak boleh terima benda tu. Dah tak boleh terima. That's it. The damage has been done. Ha, macam tu. Dekat situ memang kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kita suruh buat terapi pun kita akan bagi tahu sebenarnya benda ni kita tak boleh nak jamin ianya akan menjadi baik ataupun tak. Dan kena tahu bila orang dah ada mata malas, kalau satu mata dan satu mata tu lagi elok, itu tak ada masalah tau. Tapi kalau sebenarnya dua-dua mata dah ada mata malas, bila dia nak pergi interview kerja yang berkaitan dengan maksudnya penglihatan yang memerlukan penglihatan yang jelas seperti tentera, polis atau sebagainya, kadang-kadang keadaan mata malas ataupun vision yang tak elok tu tak akan diterima untuk masuk. Jadi nasihat saya untuk ibu bapa yang masih ragu-ragu sama ada perlu bawa anak-anak untuk cek mata ataupun tidak, percayalah pada anak-anak anda. Kalau diorang kata diorang tak nampak ataupun grade diorang tiba-tiba merosot ataupun diorang dah tak tunjukkan minat untuk belajar, itunya mungkin berpunca daripada penglihatan mereka yang tidak begitu baik.